Oke teman-teman, untuk mengedit videonya seperti biasa di sini kalian memerlukan dua aplikasi yaitu KineMaster dan CapCut ya. Untuk link aplikasinya kalian bisa cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan. Dan jika kalian sudah menginstal aplikasinya, langsung aja kita masuk ke video tutorialnya. Oke, di sini untuk langkah yang pertama kalian buka dulu aplikasi KineMaster-nya, kemudian buat project video baru dengan aspek rasio 16:9. Lalu di sini kalian masukkan aja mentahan video Free Fire kalian. Oke, jika sudah dimasukkan seperti ini, kalian klik aja menu bagian sini. Lalu pilih tangkap dan simpan. Nah, otomatis fotonya sudah tersimpan ke galeri kalian ya. Di sini langsung aja kalian lanjut ke aplikasi CapCut-nya. Oke, jika kalian sudah masuk ke aplikasi CapCut-nya, langsung aja kalian buat proyek baru. Lalu kalian masukkan foto yang barusan kalian simpan di KineMaster ya. Oke, jika sudah dimasukkan fotonya, kalian perlebar aja seperti ini. Nah, jika sudah diperlebar, di sini untuk durasi fotonya kalian pendekkan aja ya. Kalian klik, kemudian kalian pendekkan sampai durasinya itu menjadi 0,2 detik. Nah, seperti ini, 0,2 detik. Jika sudah, di sini kalian klik aja animasi, kemudian pilih yang combo. Dan untuk efek animasinya di sini kalian pilih aja yang train 2 ya. Nah, ini train 2. Jika sudah, di sini kalian centang. Lalu langkah selanjutnya di sini kalian salin aja ya foto yang sudah kalian kasih animasi, kalian salin. Kemudian kalian salin lagi. Pokoknya kalian salin terus ya, sampai durasi videonya itu menjadi 20 detik. Oke, jika video 0,2 detik sudah kalian salin sampai menjadi 20 detik seperti ini, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Di sini langsung aja kalian simpan mentahan videonya. Oke, jika sudah tersimpan, di sini kalian klik aja selesai. Lalu di sini kalian buat project video baru lagi. Kemudian kalian masukkan mentahan awal video Free Fire kalian ya. Oke, jika sudah dimasukkan mentahan videonya, di sini kalian klik aja tambahkan audio. Kemudian pilih suara. Lalu pilih suara Anda dan pilih dari perangkat. Lalu di sini kalian masukkan backsound yang ingin kalian gunakan. Untuk contohnya di sini saya pakai backsound yang ini ya. Oke, jika sudah dimasukkan backsoundnya, kalian klik aja. Lalu pilih sesuaikan pemotongan. Nah, di sini kalian tandain aja beat pada musiknya ya. Kalian play aja, kemudian klik tambahkan irama untuk membuat tandanya. Oke, jika sudah dibuat tandanya, kalian klik aja centang. Lalu di sini langkah selanjutnya, kalian geser aja ke bagian awal tanda beatnya ya. Nah, di bagian tanda kuning yang pertama ini, kalian klik aja videonya. Kemudian pilih bagi. Lalu kalian hapus aja potongan video yang sebelah sini. Kalian klik. Kemudian pilih hapus. Lalu kalian klik aja icon plus di sini. Kemudian kalian masukkan video yang sudah kalian kasih animasi train 2 tadi ya, yang 20 detik. Oke, video yang ini ya. Nah, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke awal videonya. Di sini kalian klik aja overlay. Kemudian pilih tambahkan overlay. Lalu kalian masukkan mentahan awal videonya lagi. Nah, video ini yang sama dengan lapisan video utama ya. Di sini kalian paskan aja ukurannya dengan video yang utama. Nah, seperti ini. Jika sudah, di sini kalian geser ke bagian awal tanda beatnya.
Nah, di bagian sini di awal tanda bit, kalian klik aja bagi. Kemudian kalian hapus potongan video yang sebelah sini. Kalian klik, kemudian kalian hapus. Nah, di sini kalian klik lagi video overlay-nya. Lalu kalian geser menunya dan pilih yang edit. Kemudian pilih yang pangkas. Lalu di sini kalian pangkas aja videonya seperti ini. Kalian ambil aja bagian yang atasnya sedikit saja seperti ini. Kemudian yang bagian bawah. Oke, jika sudah seperti ini kalian klik aja centang. Nah, jika sudah seperti ini kalian perlebar aja videonya seperti ini. Nah, jika sudah diperlebar, di sini langkah selanjutnya tinggal kalian potong-potong aja overlay videonya ya. Di bagian tanda bitnya kalian geser aja ke bagian tanda kuning seperti ini. Nah, di sini kalian klik aja bagi. Nah, otomatis overlay videonya sudah terpotong-potong ya. Di sini kalian potong aja di setiap tanda bitnya yang sudah kalian buat. Kalian potong aja terus sampai ke tanda bit terakhir. Oke, jika video overlay-nya sudah kalian potong di bagian tanda bitnya, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke awal potongan video overlay-nya ya. Nah, di potongan awal video overlay ini kalian klik aja animasi, kemudian pilih yang combo. Lalu untuk animasinya di sini kalian pilih yang zoom 1. Oke, jika sudah dipilih kalian geser ke potongan overlay selanjutnya. Kalian klik, lalu kalian kasih animasi yang zoom 1 juga. Pokoknya kalian kasih aja animasi zoom 1 ke semua potongan video overlay-nya ya. Oke, jika semua potongan video overlay-nya sudah kalian kasih animasi zoom 1, otomatis untuk hasil sementara videonya akan seperti ini. Nah, seperti itu. Di sini langkah selanjutnya kalian geser aja ke awal potongan video. Nah, di awal video ini kalian klik aja videonya, lalu pilih animasi, kemudian pilih yang combo. Dan untuk efek animasinya kalian kasih juga yang zoom 1. Oke, jika sudah di sini kalian klik aja centang. Kemudian di sini langkah selanjutnya kita akan kasih efek flash pada awal potongan video ya. Di sini kalian geser aja ke tanda bit pertama atau di awal potongan overlay videonya. Di sini kalian klik aja tambahkan overlay. Lalu kalian masukkan foto latar warna putih. Oke, jika sudah dimasukkan, kalian atur aja ukurannya sampai menutupi layar. Nah, jika sudah seperti ini, kalian atur aja durasi foto latar warna putihnya menjadi 0,3 detik. Nah, seperti ini 0,3 detik. Jika sudah, kalian klik aja gabungkan. Kemudian pilih yang overlay. Jika sudah, kalian klik centang. Nah, di sini kalian klik aja animasi pada overlay putihnya. Kemudian pilih yang keluar dan pilih yang fade out. Untuk durasinya kalian atur menjadi 0,2 detik. Jika sudah kalian centang. Nah, di sini langkah selanjutnya tinggal kalian copy aja overlay putihnya. Kemudian kalian geser ke bagian potongan overlay selanjutnya atau di tanda bitnya ya. Kemudian kalian klik lalu copy lagi. Kemudian kalian geser ke setiap awal potongan video overlaynya. Oke, jika semuanya sudah, di sini otomatis kurang lebih hasil videonya akan seperti ini.
Nah, seperti itu ya untuk hasil videonya. Di sini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja videonya. Show 이제 색깔을 입혀봐 빨주노초 파란 봄 매일 휴일 차 비어 니루 전한 듯